Ramai yang menganggap bahawa agama, kepercayaan, adat dan kebudayaan adalah perkara yang sama. Kelantan memecah tembok stereotip ini. Buktinya Masjid Beijing ini. Kerana ia adalah perkara yang berbeza. Agama lain, kebudayaan, kepercayaan dan adat adalah sesuatu yang lain. Masjid Beijing di rantau panjang Kelantan atau namanya Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra dibina pada tahun 2005 dan siap pada tahun 2009. Ia adalah cetusan idea bekas Menteri Besar Kelantan Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Anda lihat sahaja mimbar ini, reka bentuknya seakan pagoda, iaitu reka bentuk yang begitu sinonim dengan masyarakat Cina. Masjid ini mampu memuatkan seramai 1,000 orang jemaah pada satu-satu masa. Lebih menarik, masjid ini dikatakan hampir menyerupai Masjid Niuji di Beijing, China yang dipercayai berusia lebih daripada 1,000 tahun.